何？Video ini dipersembahkan oleh enggak guys, bercanda guys, saya belum ada sponsor guys, tapi kalau disponsorin mau guys ya. Ini kita balik biar saya nggak ketahuan saya minum apa. Oke, jadi selamat datang kembali bersama saya Yuda. Jadi kali ini kita mau unboxing figur lagi, cuman bedanya ini adalah figur yang agak lumayan mahal ya. Figur termahal saya nomor 2 ya. Jadi ini adalah figur Rem Tea Party version dari Kadokawa ya, dan ini didistribusikan oleh Good Smile Company, perusahaan juga bikin apa namanya Android ya. Tapi kali ini saya pengen coba buka dengan cara yang berbeda ya. Ntar saya pengen buka coba dari apa, dari bawah guys, karena saya sayang aja guys, karena ini figur mahal cuy, isolasinya segalanya kalau bisa jangan sampai dibuka gitu ya. Ini boxnya transparan guys, kalian bisa lihat dari depan, kanan atau kiri, samping gitu, semuanya transparan. Dan di belakangnya, oh ya, di belakangnya ada banyak informasi nih. Ini bentuk lengkapnya, remnya seperti apa, ada tulisan Jepang dan bla 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 bla, made in China ya. Tapi ini produk Jepang guys ya, jadi ini asli bukan KW, mudah-mudahan bukan KW ya. Jadi langsung aja ya, kita coba unboxing ya. Saya pengen coba unboxing dari bawah cuy. Ini saya lihat ya, ada orang tuh coba unboxing figur dari bawah, jadi segel isolasinya tuh tetap utuh dia. Cara licik sih ini sih ya. Jadi kita buka dari bawah guys ya. Lebih nikmat dari bawah katanya guys. Kita keluar ini. Tereng. Rem. Bentar, ada surat. Ada surat cintanya guys. Blablabla, tulisan Jepang semua anjir. Gak tau, kayaknya kayak surat peringatan ya, jangan dimakan ya. Karena walaupun roti yang dibikin Rem itu enak, tapi itu tidak bisa dimakan oleh manusia karena itu dari plastik cuy. Jadi kita bebaskan Rem dari penjara ini ya guys ya, dari penjara plastik. Oke, ada rah lagi. Saya tuh nggak sukanya model gini tuh sering ada plastik, apa plastik isolasi tersembunyi yang tidak terlihat guys. Mana lagi, nggak ada lagi, ada lagi. Oke, ini kalau figur mahal guys, bukanya susah. Weh. Jadi ini dia, kita lihat dulu dari base-nya ya. Base-nya ada besinya loh, kalau kalian lihat di sini. Di sini base-nya ada besinya. Cuman putih gitu doang. Minum lagi, haus. Sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh siapapun. Tapi kalau disponsori mau. Kita lihat guys, figur Rem-nya. Wuh. Setelah diselimuti dengan plastik ya. Bedanya figur mahal sama figur murah emang gitu guys. Sampai di sini pun dikasih bantalan guys. Kita taruh dulu. Ini dia guys, figurnya Rem. Wow. Wow. Guys, figur mahal memang beda guys. Jadi ini adalah figur Rem ya. Dan kita langsung aja coba pasangin ke base-nya. Ada besinya di sini. Kayak gimana cuy yang bener cuy? Kayaknya begini dah. Yang besi ke sini dan yang ke sini. Oke. Ini figur kakinya dua ya, harusnya stabil ini. Ting ting ting. Saya insiden lagi dong hari ini dong. Jadi saya lupa nggak nyalain kamera yang satunya. Oke. Time. Emosi lagi saya. Minum. Sekali lagi, video ini tidak disponsori. Saya aus aja. Please, bikin base yang gampang dikit kayak dipasangnya gitu. Nani? Oke. Berhasil. Yes. Akhirnya guys, saya berhasil juga memasang base di apa, masang figur di base-nya ya. Jadi ini adalah Rem lagi bawa apa, biskuit. Kita lihat detailnya guys ya. Jadi pertama dari warna kulitnya ini agak lebih pucat dibandingkan Rem yang ini. Mereka beda pabrik sih sebenarnya. Jadi
Entah kenapa pemilihan warna kulit untuk yang versi ini lebih pucat dan nggak masalah sih, tapi justru cenderung terlalu putih sih menurut saya sih. Terus detail bajunya, jujur ini lebih memuaskan untuk detail bajunya. Detail bajunya lebih bagus daripada yang rem saya yang ini, rem saya yang tiduran ini. Terutama untuk desain celana, celana dalamnya ini lebih detail, cuk. Ini adalah desain celana dalam terdetail yang pernah saya lihat dalam sebuah figur. Soalnya sampai ada lakukan di bagian, aduh bilangnya gimana sih? Kok saya jadi kayak orang mesum jadi ya kayak gini ya. Sekali lagi guys, tidak disponsori. Oh iya, lanjut lagi yang ngomongnya. Terus di detail baju bagian tengah, lakukan-lakukan bajunya juga kayaknya sempurna. Lalu di bagian sampingnya ini apa sih namanya? Rumbai-rumbai di sampingnya ini ya lebih detail dan lebih gede, lebih bagus dibandingkan rem saya yang satunya, rem yang ini tiduran. Apa rem tiduran saya taruh tengah aja ya, taruh sini, titing pembanding ya, sebagai pembanding ya. Terus untuk kukinya, wah kuki dong, apa sih namanya, biskuitnya, ini detailnya bagus banget, buset. Nah, sampai sedetail ini kecil-kecil gini, sampai catnya tuh catnya tidak apa ya, tidak kelihatan kayak cat ya. Keren cuy, ternyata ada harga, ada kualitas guys. Sampai bagian belakang juga bagus, pitanya ini kayak efek ketiup angin gitu, keren banget. Bawahnya juga rumbainya ini gila, semuanya detail banget guys. Ternyata ada harga, ada kualitas. Dan bagian ini garter belt, stocking ini bagus, sumpah bagus banget. Sampai sepatunya semuanya detail guys, catnya juga bagus. Bagian sepatu pun mereka pakai cat yang mengkilap, jadi kelihatan kayak sepatu kulit. Overall keren, keren. Sampai bahkan ini pita rambutnya keren, dan wajahnya juga bagus. Wajahnya juga cantik guys, rem itu cantik guys, waifu saya guys. Ini adalah figur mahal cuy. Jadi ini adalah scale 1/7 ya. Ini sebenarnya tubi saya juga scale 1/7. Saya juga punya tubi di sini scale 1/7. Tapi kayaknya emang rem itu usianya 12 tahun kan ya, 15 sampai 16 kan ya. Kayaknya emang dia pendek, jadinya scale 1/7 dia tetap pendek ya. Inilah rem T-Party version ya. Jadi sekian ya, gimana menurut kalian guys, rem cantik banget apa enggak? Tolong tulis di kolom komen. Oh by the way, kaos saya juga rem cuy, rem. Oke, minum lagi. Oke, jadi cukup sekian aja. Jadi overall saya puas banget sama figur ini, walaupun untuk membeli figur ini saya keluar duit yang gak sedikit. Jadi makasih semuanya buat yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.